gimana kabarnya? Ya Allah, seneng banget dimampirin. Seneng banget. Iya nih. Lagi dekat-dekat sini. Alhamdulillah. Iya. Kita boleh boleh sambil jalan-jalan. Mari, 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 silakan, silakan. Ya. Ini Bu, soal Baba Raffi gitu. Iya, iya. Inovasi apa sih Bu yang Ibu pakai buat membesarkan Baba Raffi gitu? Iya, jadi sebenarnya sih kalau inovasi memang dari segala bidang ya, enggak cuma sekedar. Kadang kan sekarang orang tuh inovasi tuh nanti berkaitannya selalu dengan outletnya atau dengan menunya, padahal inovasi itu kan macam-macam ya. Kita bisa ngomong seperti Baba Raffi, ternyata di balik sebuah company Baba Raffi yang kita punya 1200 outlet, ada tim manajemen yang memang benar-benar kuat membantu franchisee supaya tiap hari apa kebutuhan mereka itu akan selalu di apa namanya dipenuhi gitu kan oleh kantor kita. Apakah mereka ada masalah atau mungkin mereka butuh marketing teknik yang baru gitu, itu kita selalu bantu dari tim manajemen. Yang kedua, dari website. Kita pun sekarang nggak juga hanya main sekedar offline ya. Kalau zaman dulu mah orang selalu berpikirnya offline is everything. Sekarang justru malah selalu tentang online. Karena kayak Facebook, Instagram, dan lain-lain itu kan selalu apa ya, mengambil alih ya. Sekarang siapa sih orang pegang HP selalu lihat Instagram, Facebook, jadi kita juga mainkan iklannya. Dari segi SEO deh contohnya, website juga kita benar-benar search engine optimizing. Nah itu benar-benar kita mainkan banget. Dan juga kita selalu bersahabat baik dengan media ya, jadi media itu benar-benar kita jadikan partner untuk yang namanya mengawal kita dari zaman kecil dulu sampai sekarang, kita selalu bersahabat baik. Yang ketiga, dari segi outlet, dulu kita hanya gerobak. Mungkin kalau sekarang dilihat, warna kita aja udah berubah dari merah kuning, kita sekarang jadi hitam kuning. Kata orang lebih kekinian, lebih minimalis, lebih retro, atau apa ya. Istilahnya banyak banget deh kalau anak-anak zaman now gitu kan. Kalau kita ngikutin market aja. Mungkin sekarang emang orang gak dengan warna-warna yang terlalu apa kencang gitu, mereka gak terlalu ini ya, senangnya warna hitam, kuning, minimalis. Oke, kita ikutin. Dari segi outlet sekarang ada indoor juga. Ada juga kita main di kontainer gitu kan. Jadi benar-benar yang memang kita berusaha untuk provide apa sih yang lagi kekinian seperti food truck, itu juga kita ikutin gitu. Jadi kita berusaha untuk mengikuti market maunya apa atau bisa mengakomodir kebutuhan market, kita akan berusaha untuk provide. Jadi seperti ini aja nih tim brand nih di sini nih. Ini tim brand. Itu maminya, Mbak Bu Fika. Gitu ya. Dan ini ada Mas Adnan nih. Ini Mas Adnan sama Mas Gandhi nih. Udah, ini kayak soulmate. Ini bagian apa nih? Iya, kalau Mas Adnan ini bagian apa Mas Adnan? Bagian? Digital marketing. Digital marketing. Jadi Mas Adnan yang menghandle untuk ada toko online kita juga ya Mas ya. Baba Raffi online, ada babaraffi.com. Seperti ini kan menjelaskan tentang apa sih Baba Raffi gitu. Menjual menu apa aja, jenis outlet kita seperti apa. Permintaan inquiries franchise. Ataupun mungkin orang tertarik sekedar tanya-tanya, outlet yang dekat di mana sih? Nah Mas Adnan nih, the guy behind website Baba Raffi. Nah untuk memastikan semua desain Baba Raffi yang ada di outlet kelihatan kinclong dan eye catching. Nah, ini dia. This is the guy, Mas Gandhi gitu Gandhi. Ya. Tentunya Mas Gandhi ini yang inilah tahu kan corporate Baba Raffi seperti apa. Dia yang memastikan bahwa semua untuk ketentuan-ketentuan warna kuning, warna apa ataupun Baba Raffi yang lain tuh diikuti. Untuk jumlah pekerja nih kan tadinya kan dari gerobak aja. Terus satu sekarang, karyawan. Sekarang udah banyak banget gitu kan. Udah besar banget perusahaannya. Itu udah berapa tuh sekarang pekerjanya tuh? Yang under di bawah Baba Raffi ya, kalau yang franchise kita nggak hitung ya, karena itu kan bawah franchise. Mungkin sekitar ada berapa ya, karena Surabaya itu juga lumayan banyak tuh untuk outlet mandirinya. Jadi sekitar mungkin 400-500an orang ya, kurang lebih segituan. Itu untuk office-nya aja ya? Enggak, sama gerobak, tapi ada gerobak yang emang punya kita. Oh gitu. Jadi bukan punya franchise, itu juga under Baba Raffi kan, seperti itu. Kalau untuk outletnya, tadi 1200-an outlet, ya seluruh Indonesia. Itu udah seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia dan luar negeri. Di Malaysia kita ada 34, di Filipina ada 16, di lagi ya, Sri Lanka, di Singapura ada 2, Brunei ada 2, Singapura 1, Brunei 2, terus mana lagi ya, Belanda 1, Cina 1. Jadi ya, tapi 15 tahun Mbak, 15 tahun. Aduh, tarik nafasnya gak habis-habis nih. 1200 itu jumlah banyak banget. Untuk penyebaran wilayahnya itu rata ya, di timur itu sendiri misalkan di kayak udah sampai Papua atau gimana? Ada, Papua ada, di Sabang juga ada. Jadi memang kita alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke ada, insya Allah. Enggak sih, Merauke belum. Mana ya, Jayapura apa mana gitu yang paling jauh.
seperti itu. Itu distribusinya gimana tuh, Bu? Jadi gini, bahan baku yang kita produksi itu frozen. Mm-hmm. Kalau yang kayak roti ataupun sayur kita ambil lokal. Mm. Tapi kalau yang misalkan tortilla, daging, saus tuh kita ambil dari pusat semua. Mm. Jadi kita bahan baku ini kan memang frozen ya, dikirim by mobil atau by apa kargo, by apa yang memang ada standarisasi frozennya. Mm. Itu dikirim disebar ke seluruh Indonesia. Enggak masalah, aman. Di outlet tinggal dipanaskan, diracik, jadi sama semua rasanya gitu. Tapi kalau misalkan orang yang katakanlah misalkan orang yang masih baru ataupun orang yang belum punya pengalaman bisa gitu, enggak masalah. Diajarin 5 menit udah bisa. Oh gitu. Yes. Mudah ya, Bu. Mudah sekali. Ayo kita praktekin di bawah, nanti bisa coba. Daging nih, Bu. Dagingnya sendiri ini sapi lokal atau kita impor gitu? Dagingnya kita kebetulan impor. Kita pakai daging New Zealand sama Australia. Sampai kapan itu ada Perdana Menteri itu datang ke outlet kita yang ada di Surabaya waktu itu. Beliau datang, Perdana Menterinya, dan mengunjungi outlet kita. Jadi memang alhamdulillah kita disupport banget ya dari negara New Zealand-nya. Jadi memang kita hanya mengambil kualitas yang terbaik, kualitas yang daging yang benar-benar bagus. Enggak nyoba untuk sapi lokal? Itu agak gini, kalau sapi lokal agak berbeda. Sapi lokal tuh belum ada pemisahan seperti lemak, daging itu belum ada pemisahan. Yeah. Kalau kita cuma daging bagian apa, daging bagian apa. Kalau dari sana, itu daging memang ada lemaknya dipisahkan, CL berapa, CL berapa, CL berapa. Itu kita untuk penggunaan daging tuh ada berapa CL yang kita pakai. Nah itu yang memang kita butuhkan yang industrial. Di Indonesia sayangnya belum ada. Dan juga kalau di Indonesia biasanya kalau sapi potong itu malam dipotong, pagi jalan dalam perjalanan dibawa ke pasar, udah ada proses pembusukan. Nah kalau misalkan di luar negeri itu gini, yang kita butuhkan yang industrial, jadi benar-benar yang sapi dipotong langsung masuk ke freezer. Daging beku ya? Daging impor beku. Daging beku. Iya, jadi benar-benar itu yang kita butuhkan, yang memang minimize untuk proses pembusukan. Seperti itu. Tapi udah pernah nyoba, Bu, sapi lokal? Pernah, tapi beda memang spesifikasinya. Dari sempet rasa waktu itu kan ada masalah ya, waktu itu kalau nggak salah impor kita itu kan sempat bermasalah zaman dulu kan, pemerintah membatasi ya. Kita mau nggak mau pakai daging lokal, cuman melorot, nggak jadi gitu. Kita kan butuh daging emang spesifikasi tertentu. Kayak daging rendang lah, nggak bisa kan dibuat bakso. Daging bakso nggak bisa buat rendang, nggak beda. Tapi sampai sekarang untuk impor apa masih aman, ya? Aman ada kesulitan kah? Aman sekarang banyak pemain di Indonesia. Aman, kita punya beberapa supplier yang memang sudah sangat-sangat mendukung kita banget dan sangat berjasa dalam perkembangan Baba Raffi. Adeknya mau beli apa? Mau beli apa? Kebab. Kakak traktir deh, udah nggak usah bayar. Kakak traktir. You're in the right time ya. Nanti kakak yang bayar ya. Oke. Okay. On me ya Mbak ya. Wes tenang, sip. Nah untuk apa tips-tips kayak apa rahasia suksesnya Bu untuk bisa sebesar ini tuh apa sih? Sebenarnya sih konsistensi aja ya Mbak ya. Bisnis tuh masalah konsistensi karena at the end of the day kita tuh kadang pengen banget banyak menguasai banyak hal, padahal sebenarnya dalam satu idea aja kalau kita mau ngetek-ngetek begitu banyak hal di dalamnya, kita juga bisa sukses. Jadi contohnya kadang orang cuma gini nanya, Mbak Nilam cuma kebab aja? Oh jangan salah, kebab itu dalamnya banyak banget gitu, ada produksi ya kan, ada kebab frozen, ada apa kontainer kebab dari gerobak sampai booth sampai kontainer, ada sampai ke luar negeri, urusannya panjang kayak lebar kayak tinggi. Jadi memang konsistensi itu yang pertama, yang kedua harus selalu mau belajar, yang ketiga bisnis itu masalah kuat-kuatan mental. Jadi kita tuh kadang tuh kan pasti selalu ada challenge ya, ketika kita mau naik kelas pun juga misalkan dari level tadi menengah kecil naik ke menengah pun itu juga ada challenge-nya luar biasa. Tapi at the end kalau kita emang mau bener-bener menghadapi dan kemudian kita konsisten dan kita benar-benar do whatever yang kita harus perbaikin, insya Allah ada jalan, insya Allah. Tuhan kan gak diem, pasti dikasih jalan. Bener. Seperti tadi tiba-tiba dapat beasiswa S2. Sama ini Bu, kan sekarang tuh
banyak isu kayak daya beli menurun atau terus banyak retail yang tutup gitu. Itu sebenarnya untuk pengusaha sendiri kena imbasnya nggak sih? Kena imbas, pasti kena imbas. Cuman itu kembali lagi, it's a challenge gitu loh. Yang kuat akan bertahan, yang lemah. Jadi sebenarnya tergantung kita. Kalau kita masih terus ngadepin diulek-ulek lah tiap hari, apa kata orang diutik-utik, masa nggak ketemu sih? Kadang mungkin tinggal as simple as, okay, mungkin sering-sering aja ngadain promo seminggu sekali, misalkan buy one get one gitu kan. Atau kalau enggak, kita co-branding. Kadang saya kan punya teman-teman pengusaha juga ya, ada Mbak Yulia tuh Salon Muslimah, ada juga teman saya yang punya Bisnis Sajadah. Jadi kadang saya suka bundling, nanti tukeran voucher, buy sajadah dapat kebab, atau buy kebab dapat sajadah. Barter gitu. Saling apa namanya, tukeran database customer sebenarnya kan. Saya juga disaring lagi. Contohnya misalkan orang pembelian kebab minimum misalkan 50.000 dapat voucher Bunda Sajadah. Orang pembelian 100.000 dapat salon gitu. Tukeran. Ada imbas dari misalkan kayak pengurangan pelanggan atau mungkin yang outletnya ada yang tutup atau gimana gitu. Mbak, kalau dalam bisnis ya, outlet buka atau tutup tuh mah udah biasa. Serius. Setiap hari ada outlet yang buka, setiap hari juga. Kadang, kalau yang namanya dalam franchise ya, ada juga yang kadang habis masa kerjasama. Misalkan mereka nggak berpanjang, itu juga ada. Jadi, bisnis tuh tutup buka udah biasa. Tapi yang paling penting kita kan sebenarnya find the way solution untuk bagaimana supaya bisnis tuh bisa bertahan. Contohnya, kenapa sih kita zaman dulu tuh kok jualannya gerobak gitu? Karena gini, kalau gerobak itu misalkan ya, contohnya kita buka deh di area kayak Lebak Bulus itu yang sekarang macetnya naudzubillah ya kan. Zaman dulu mungkin okay. Sekarang mana ada orang yang beli, Mbak, baru-baru lewat aja udah syukur gitu kan, karena macetnya naudzubillah. Udah pasti enggak laku. Otomatis kan orang lihatnya situ tutup, ya kan? Tapi padahal kita buka lagi di daerah yang deket banget tapi sebenarnya orang lancar, orang bisa beli, misalkan daerah sini. Itu kita harus benar-benar fleksibel, tapi juga menginformasikan kepada pembeli bahwa yang di sana tutup karena ada pembangunan MRT, jalannya macet banget, gak bisa berhenti, kita pindah ke sini ya, sampai nanti mungkin ketika MRT udah jadi, udah apa, kita pindah lagi ke sana. Nah, soal omset nih, dari awal sampai sekarang itu perubahannya berapa tuh? Meningkatannya berapa? Harapan kita meningkat, Alhamdulillah. Cukup. Dari awal berapa tuh? Aduh, zaman dulu 400.000 satu gerobak. Nah, sekarang nih gimana? Gak bisa sebut, tapi alhamdulillah cukup. Untuk target kedepannya gimana? Target ke depan, Baba Raffi kita sekarang dari 9 negara. Kita pengen buka lagi di beberapa negara yang lain. Contohnya dalam waktu dekat nih kita akan buka di Pakistan. Kita juga akan buka di Thailand, tapi yang Thailand masih dalam proses nego. Mudah-mudahan itu akan segera terilis tahun ini ya. Dan amin. Insya Allah kita juga mudah-mudahan nih mau buka rencana pembukaan plan produksi baru di Cikarang, doain mudah-mudahan. Terima kasih Ibu buat bincang-bincangnya sore ini, bermanfaat sekali. Semoga bermanfaat buat pengusaha lain. Amin. Sebesar Baba Raffi. Amin. Senang banget udah didatengin sore-sore. Makasih banyak ya. Nanti kita makan kebab. Ayo, mau yang mana? Sip.